Halo. Wah, masih tebat blok nih. Walaupun 5 hari dia buat blok. Terasa juga. Oke, hari ini saya dah beli satu barang dari kedai dari Facebook. Dan dia punya apa tuh? Dia punya iklan sana cakap nyatakan lah itu lampu terang. Jadi kalau gelap DP keterangan macam itu satu jalan lo boleh boleh makan habis. So hari ini barang itu sudah sampai dan saya akan unbox dulu dan baru guna. Jadi untuk mengelak diri saya macam kena tipu apakah untuk ini pengantaran barang ini kan saya menggunakan Shopee, saya menggunakan Facebook punya apa saja link. Jadi saya minta pembayaran dibuat apabila sudah sampai, yaitu COD lah. Nah, so kalau bayar online boleh juga, tapi masalahnya saya takut nanti barang tidak sampai kan, kalau saya nih macam-macam sudah kejadian. Jadi jom kita unbox. Okay, so benar ini saya beli pada Shopee, bukan Shopee, dari Facebooknya link. So inilah yang antar Ninja Van, okay, yang antar ke tempat saya. Dan dia dia dalam masa 5 hari sajalah dia sampai. Oke, okay, so barang ni begini besar. Nampak tu dia plastik wrap. Dalamnya ada kotak. Ada kotak ada bubble. Jadi mari kita buka. First kita gunting dulu. Untuk kemudahan kerja, saya akan dari klip potong dari sini. Oke, saya potong. Kita tengok ke dalam dia. So, ini bungkusan ini hanya dari Ninja Van. Boleh buang. Oke, okay, sekarang dia kena wrap benda ini dengan bubble. So oke, okay, selamat. Memang seller ini bertanggung jawab. Tengok betapa tebalnya dia punya plastik. Ada berapa layer nih? 1, 2, 3. 3 layer bos. Dia punya apa nih? Balutan. Memang terjamin selamat. Oke. So benda-benda yang kita tunggu-tunggu untuk di unbox lah ini. Alright, ini beli bang tong sampah. Oke, okay. Yeah. Dia lampu. Ya dalam iklan cakap boleh kasih sulo satu jalan raya kan. Kalau tempat gelap pun terang. Nah, betul kah tidak? Saya tengok dulu. Apa yang ada dalam di petak? Apa yang dia bagi? Oh, di sini dia bagi mungkin apa nih model dia kali W500. Oke, okay, W500. Nah, nampak tuh powerful lightning dia punya indicator. Lepas tu dia boleh charge kali ni USB charging. Lepas tu boleh charge leh menggunakan apa boleh charge maksudnya ini mobile phone charging. Boleh charge telefon guna ini juga. So bateri dia mesti besar ini. So kita buka. Tapi ada kemek sikit lah bagian sini. Ada kemek sikit. Oh, besarnya. Oh. Ini. Wah, tengok. Dia ada itu apa nih? Macam tripod. Kita terus mau buka nih. Oh.
Dia beli Aegis. Dia punya apa kali ni? Dia punya, oh, kaki dia. Oh, dia buka begini. Kita pusing. Ah, jadi itu adalah dia stand. Dia adalah stand sebenarnya. Stand kalau kita temu pegang guna apalah tangan. Okey. Kita tengok. Ah, ini dia. Stand dia. Nampak tegap. Boleh adjust di sini. Ada adjuster dia. Ini kasih ketat itu apalah. Itu lampu nanti. Ini dia barang. Okey. So, ini barang tersebut. Tengok. Betapa besarnya. Kalau mau tengok betapa besar dia, tengok. Nih, perut saya ni. Oh, besar. Oh, saya mau buka ni dulu. Kalau kamu nampak kan, dia ada satu LED sana. Memang dia lampu LED lah, bukan gunakan bulb. Jadi, saya buka dulu, tengok. Oh, okey, begini rupa dia. Kalau kena cakap, ini bagian wire pula ni. Macam wire murah, lembut. Siapa, siapa? Kita testing nanti, macam mana dia punya kehebatan lampu ni. Okey, tadi saya sudah unbox and then tengok dia punya rupa dalam ni. Tadi dalam sini ada wire kan, wire yang halus. Okey, ini memang LED ni, memang besar lampu ni. Tengok betapa besarnya lampu. Dia punya badan. Tengok tapak tangan saya. Jadi sini kalau kamu nampak ni, dia ada satu cermin sini. Ini bukan cermin, ini plastik ya ni. Untuk kabel dia. Bila buka saja. Okay. Bila buka, ini dia ada battery level lah. Ini lampu ni menggunakan battery level dah saya rasa. So, untuk kalau kita mau charging kan, sebab dia dari USB saja. Jadi sini tempat cucuk dia lah. Ini macam micro USB ini, bukan type C lah, micro USB. Kalau telefon, kalau kita ada charger telefon yang ada micro USB, dia boleh charge lah pakai ini. Tapi dia tidak provide saya dia punya. Oh, dalam box tu ada satu lagi benda. Dia sediakan juga kabel, kabel charger. Atau kepala charger tu kita boleh cari, kita boleh guna telefon dia. Ini kepala charger dia, micro USB. Jika anda nampak, dalam micro USB, okay. So ini pula pergi sambung pergi apalah charger telefon. Jadi kalau mau on dia ni, mau on lampu ni kan, tekan hijau button ni. So dia akan ada lampu lah. Memang nampak terang. So dia ada tiga pilihan. Satu lampu yang besar atau lampu kecil macam ni. So dia ada berkelip blinking. Okey, gitu. So dia memang apalah syok pakai. Dia hanya begini, pegang begini saja. So kalau kamu perasan sini, button ni bila kita tekan, dia ada tiga indikator akan marah. Satu, tiga indikator ni menandakan berapa jumlah kapasiti bateri yang tinggal. Jadi kalau mungkin kalau dia sudah habis, 31 bar lagi sini, kita charging lah, charging menggunakan ini. Dan dia juga provide USB port sini untuk charging kita punya telefon. Ini untuk emergency punya apa sih lah, penggunaan. Atau kita stuck di tengah-tengah hutan kan, jadi tidak power bank habis, ini jadi power bank juga. Dia power bank besar nih. Yang penting dia tetap tegap, tough. Okey, tadi dia ada bagi ini tripod ya kan. Tripod ini nampak keras. Keras ini. Jadi sekarang saya pasang ini apa? Sambungan ini. Di sambungan ada di sini. Empat lubang. Lubang ini untuk inilah screw nih masuk. Okey, sebenarnya tiap perlu pun pusing-pusing benda nih sebenarnya. Dia ada apa tuh? Dia ada apa, bikin pusing screw di sini. Nah, nampak nih, ini bila kita pusing putar dia, dia akan lekat. Ya bukan melekat, dia akan screw menggunakan cara begini. Sedikit senang lah. Oh, kita buat sampai dead fit.
Oke, sekarang saya sudah pasang. Saya pasang lah, belum belum berapa fit, tapi ini saya hanya coba testing saja. Oke, jadi menangkan dia punya dia apa tembak ke bawah. So di sini ada satu adjuster lagi untuk kita longgarkan dia supaya kita boleh tegakkan. Nah, jadi ini benda dia dikasih fit. Nah, so dia macam gini lah. Ah, tengok begitu. Ah, so dia nampak cantik sama nampak tegap. Dia punya kaki ini pun memang diperbuat pada plastik yang keras. Ya. Dia tidak terlalu berat. Hanya berapa gram ini? Oke, saya sudah unbox tuh lampu Sulu yang saya beli pada Facebook. Harga dia dalam harga dalam 149 ringgit. Jadi kita tengok dia berbalik atau tidak bila kita sudah beli ini. Jadi tunggu waktu malam. Nah, sekarang saya menunggu waktu malam. Sekarang ini siang. Saya mau apa nih? Mau testing. Nah, jadi sekarang nanti tunggu waktu malam. Kita tengok macam mana keterangan lampu nih. Oke, sebab dia menggunakan LED, bukan menggunakan bulb. Pastikan dia usia begini. Kalau oke, saya rekomen mau belilah. Mau tahu mau pergi apa tuh? Pergi mancing ke, pergi masuk hutan enggak gitu. Ini paling yang paling sesuai lah. Tapi tunggu dan lihat. Saya punya review waktu malam. Oke. Saat malam. Sekarang ini waktu malam. Saya mau testing itu apa nama ini yang saya baru dapat torchlight ini lah yang ada LED. Jadi sekarang tempat saya gelap. Oke, dan lebih nampak memang kawasan gelap. Kita cek, kita try. Sekarang ini waktu hujan ini. Jadi ini tempat gelap kan? Tinggal satu, dua, oke, shoot. Tengok betapa terangnya lampu nih. Waktu malam, sini jadi tembak jauh ya, tapi sampai sini jelas mau tembak sebab apa nih? Nanti kena rumah orang kan. Ini contoh dia lah. Coba dekat sana pun sampai nampak lah itu apa? Daun-daun semua. Tengok, saya zoom lagi. Betapa terangnya quality ini torchlight. Memang torchlight yang saya beli ini. Oke, by the way dia ada empat fungsi. Ini yang paling terang. Jadi saya tekan button lagi yang button on tuh, dia akan kurangkan sedikit tingkat kecerahan macam gini. Nah, ini mungkin keterangan nomor 2 lah nih. Ini ketiga, dia ada dim sedikit light. Dan yang keempat kah? Dia akan buat gini lah. Ini ada bikin sakit mata sedikit. Top. Jadi semua fungsi itu datang daripada button itu saja, satu button saja, tidak lain. Oke, kita lihat, sini indikator dia. Sekarang dia ada, dia masih ada 3 bar. Oke. So saya rasa dia punya penggunaan bateri pun mesti jimat. Tidak masalah. Oke guys, sekarang saya mau testing lagi di tempat yang lapang. Tadi itu tempat yang sempit actually. Belakang store rumah. Kamera sini pun gelap. Sorry. Jadi sekarang ini saya akan menggunakan kamera ini sekali lagi. Kamera. Ini torchlight. Sorry. Banyak typo. Jadi tengok dia punya keterangan apa nih? Ini flashlight nih. Oke. One, two, go. Nampak tuh? Macam mana terang ya? Sampailah dekat ujung tuh. Saya zoom lagi. Jadi memang berbalai lah beli ini torchlight nih. Tinggal sekarang saya mau pakai mode kedua, yaitu dia ada kurang sedikit tipe kecerahan, mungkin boleh menyekatkan mata orang. Ini yang dim lagi, masih still terang walaupun dia dim.
Kalau dekat sini dia terang, tapi kalau pergi jauh nih, dia punya keterangan itu tak berapa sudah. Kamu boleh nampak dari kamera nih. Dan yang ketiga nih, ya begini, mute ya. So saya akan matikan. Macam canggih tak? Oke. Nanti saya akan letak link di bawah di mana saya beli benda ini. Saya beli bukan beli dari Shopee ya. Saya beli melalui link FB, tapi link FB itu dia provide lagi dia punya laman web. Nanti kamu cek di description di bawah saja, oke? Okay? Memang berbala ya benda ini. Kalau pergi hiking malam-malam, ini life saver lah. Lagipun dia boleh apa lagi? 2-in-1, boleh flashlight dengan boleh charging phone kita lagi. In case kalau kita punya phone lowbat, ini life saver juga lah. Sebab dia ada provide apa? Dia ada provide itu USB port. Jadi kita boleh charging kita punya handphone di sana. Ya kisah lah, micro USB kah, Type C kah, yang paling latest pun still boleh, asalkan sambungan dia adalah USB. Okay, tempat saya sekarang ni gelap dan hujan, jadi kamu pun boleh nampak tadi kan. Kalau hujan ni dia punya gelap tu lain sikit. Jadi ini flashlight ni memang berbaloi sangat-sangat. Jadi kamu boleh belilah benda ni kalau berminat. Oh ya, by the way, ini flashlight, dia ringan lah, dia light. Dia tidak berat, dia light saja. Macam dalam tidak sampai sekilo pun. Dalam lebih kurang mungkin dalam entah berapa ratus gram. Saya pun belum timbang lagi nih. Saya dapat saya atau saya buka macam yang saya macam video saya tadi siang itu saya buka, saya terus try pasang. So saya assemble juga kaki dia nih. Kaki ini memang tough ini. Kalau kita pergi mana tempat macam camping gitu, memang mantap. Okay lah, ini video saya kali ini. Saya bukan promosi ini benda lah, cuma saya hanya buat review. Sebab apa nih, dalam review FFB itu cakap, okay, sorry ada gangguan teknikal. Okey, dalam FB itu cakap kamera di flashlight ni dia boleh pancarkan cahaya dalam dalam jarak yang luas, dan saya tengok tadi memang luas pun. Actually yang tempat saya test tu belum cukup lagi tu. Mau pergi mau testing ini flashlight di tempat yang lagi elok, kena pergi apalah hiking ataupun masuk hutan. Itu sajalah cara mau test yang ini flashlight betul-betul berbaloi untuk dibeli atau tidak. Tapi dekat rumah sini pun kalau tem-tem kalau tidak elektrik begitu pakai ini memang berbaloi lah. Tapi jangan pancarkan tinggi apalah tinggi mata, memang sakit sebab dia menggunakan lampu LED ya, take note LED. Dia bukan pakai bulb. Jadi kamu try. Oke lah, jangan lupa subscribe saya punya channel untuk konten yang akan datang. Oke. Ada satu benda yang saya mau kasih tengok nanti, tapi dia menggunakan apalah sumber solar. Oke. Okay? Baik, itu sekali ini. Jangan lupa like video ini jika Anda suka dan komen jika apa-apa saya lah mau tanya pasal benda ini, tapi simple saya benda ini, tidak banyak fungsi pun. Cuma dia punya fungsi utama dia memang memberikan cahaya lah, tapi memang power lah. Nah, seperti yang Anda nampak yang saya buat demo tadi, walaupun tidak lama. Oke, okay. Peace.